kembali bersama Kavi dan ramai dalam kalangan anda sudah mula berkongsi komen-komen anda. Mm-hmm. Tapi ada juga yang mungkin kata nak pergi baliklah tempat yang anti visa. Pergi tadi tu. Sangat cantik. Apa lagi aktiviti-aktivitinya di sana? Jadi kita tanyakan kepada Fiza Sabjan. Silakan Fiza. Okey, Sugi dan juga Fahrin. Yeah. Tadi Sugi cakap anak buah Sugi berusia 30 tahun, suka bermain gadget dan sebagainya kan. Jadi ini antara aktiviti yang sesuai lah di musim cuti sekolah ni untuk sama-sama kita lakukan aktiviti yang bermanfaat seisi keluarga. Seperti yang dah saya kongsikan dari awal tadi, lokasi ini yang berkeluasan 10 ekar ini boleh menempatkan lebih kurang 70 orang dalam satu-satu masa. Mesti ramai yang teruja kan. Tengok kemah yang cantik ni, bukan kemah saya ya. Saya tumpang kemah mereka. Yang mana mereka pun dah hias kemah ni. Ini lah seronok antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama sisi keluarga, pasang kemah dan sebagainya. Lambai sikit. Sedap yang ujung tukang kuaci eh. Okey, ini satu keluarga di sini yang mana mereka bersama-sama meluangkan masa di waktu cuti sekolah ini di hujung minggu ni. Tapi saya bersama dengan orang kuatnya. Siapa namanya tadi? Saya Izzatu Mawadah. Boleh panggil saya Mak Ngah. Mungkin Mak Ngah boleh kongsikanlah. Mak Ngah, kadang-kadang orang dia teringin nak pergi camping di tengah trend sekarang ni kan. Tapi tak ada camp ni ataupun mereka boleh ke datang ke sini dan duduk, bagaimana semua tu? Alright, so di sini kami mengalu-alukan semua pengunjung. Kami sediakan selain daripada tapak perkhemahan, kami sediakan juga pengalaman berglamping, okay, berkabin serta kita juga ada menyediakan chalet. Alright. Bermakna kalau kita tak ada kemah sendiri ni, kita bolehlah datang untuk duduk di glamping ataupun di cabin. Okey, antara aktiviti-aktiviti lain sebenarnya, sebab ini kalau kita lihat dekat sini tadi, ada juga tanaman-tanaman ataupun buah-buahan yang tak bermusim. Bagaimana sebenarnya ini antara mungkin inisiatif yang dijalankan untuk memberi ruang kepada generasi muda ni untuk mengenal alam sekitar? Betul. So kami membawa pertanian sebagai salah satu produk hari ini. Okey, yang mana khusus kat sini tanaman nangka. Selain itu ada tanaman-tanaman lain seperti belimbing dan buah-buahan lain seperti rambutan, durian. Kita ada buah tin, kita ada buah avocado, kita ada juga tanaman-tanaman keperluan makanan seperti rebung madu, and then kita ada juga limau dan sebagainya. Dan baru-baru ni kita baru saja menuai padi. Ya betul. Rambutan ada musim? Rambutan baru lepas. Okey, kita nak tahu jugalah jika ibu bapa ataupun keluarga datang ke sini kan, apa antara aktiviti lain yang mungkin kita boleh galakkan anak-anak kita lah daripada hanya terus bermain dengan gadget ataupun e-game sekarang ni, tapi apa yang mereka boleh lakukan dengan alam sekitar? Menariknya di sini kami menawarkan aktiviti-aktiviti bersifat alami. Antaranya boleh mengenal tumbuh-tumbuhan di sini, boleh memancing. Kami juga ada beberapa ternakan seperti rusa, arnab, okey, serta ayam penelur. So ini antara aktiviti yang kanak-kanak khususnya boleh lakukan. Selain kita ada sediakan kolam kecil untuk bermandi-manda. Alright. Mak Ngah nak tanya, bila kita dah pergi menuai padi, kita dah petik buah nangka ataupun kita dah pergi memancing tu, adakah hasil-hasil ni boleh dibawa balik ke ataupun sebenarnya boleh masak makan dekat sini? Alright, di sini produk-produk kat sini seperti ikan talapia yang dipancing boleh ditimbang dengan bayaran lah. So guys boleh makan dan masak lah. Alright, begitu juga dengan tanaman-tanaman lain. Namun begitu, selalunya kami berkongsi rezeki dengan pengunjung-pengunjung di sini. Saya nak tanya ni, saya daripada tadi sabar nak tunggu kita punya cross ni sebab nak makan nasi lemak ni. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit tentang nasi lemak daun apa sebenarnya ni? Alright, ini special di sini ialah nasi lemak daun simpur. Alright, yang mana daun ni memang antara daun yang terdapat banyak di Malaysia, banyak orang tak tahu. Dan kami melengkapkan nasi lemak dengan membungkuskan dia dengan daun simpur. Kalau dulu orang guna daun simpur ni untuk membungkus tempe. Jadi inilah dia daun simpur. Memang nasi lemak di sini dibungkus dengan daun simpul lah. Okey, kalau katalah kan ibu bapa yang nak datang ke sini bersama dengan anak-anak, adakah limit umur dia sebab mungkin takut dari segi panas ke dan sebagainya? Alright, kat sini kita fokus dari segi keselamatan lah. Okey, yang mana ibu bapa yang bawa anak-anak, okey, salah satunya kebun ni berpagar.
Kita akan tutup pada sebelah malam dan buka semula pada sebelah pagi. Dan aktiviti-aktiviti sini disertakan dengan kru-kru kami sendirilah, ahli keluarga yang boleh membantu siapa-siapa yang nak melihat sekitarnya. Dan untuk kolam juga kita pun sediakan papan tanda sedia ada untuk kalau nak mandi kena ada dengan penjaga. So kita kru TD, kru kami sentiasa ada kat sini. Alright. Kalau bercakap tentang keselamatan ini, yang saya nak kongsikan juga kepada penonton semua kan, saya kira dalam keterujaan kita semua ni sekarang nak berkemah ni kan, kadang-kadang ada yang terlepas pandang ataupun teruja, yang mana-mana mereka ni kadang-kadang main pasang ataupun pacak je kemah di merata-rata tempat. Tapi sebenarnya apa yang harus kita titik beratkan? Adakah kita perlu cari kawasan yang berlesen ataupun kawasan yang lebih selamat sebenarnya untuk kita bawa ahli keluarga kita ni? Okay. Pentingnya semua pengunjung tahu lokasi-lokasi sebelum mereka melakukan aktiviti luaran. Antaranya lokasi tersebut sejauh mana, sedalam mana, dan di sini kami berlesenlah dan di bawah Jabatan Kerajaan. Jadi dan lokasi pun tidak jauh daripada pusat bandar Kuala Lumpur, hanya 40 km saja. And then dan boleh diakses melalui banyak lebuh raya, Lata, Gatri, dan itu antara faktor keselamatanlah. Jadi tu. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang keterujaan kita nak bawa anak kita ataupun ahli keluarga kita berkhemah ni, pastikan kita titik beratkan faktor keselamatan dan juga faktor cuaca. Tapi Sugi dan juga Fahrin, saya tahu anda berdua cemburu dengan saya. Tapi orang cakap cemburu tu biar berpada-pada ya. Awak tunggu lagi lepas ni sambil-sambil saya nak menikmati nasi lemak ni, anda teruskanlah berbincang di studio. Sabar eh, jangan cemburu tau. Cemburu berpada-pada. Ingat ya kawan-kawan, Syi makan dulu. Oh, Sugi sempat dia. Sempat dia.